Hi guys, back to my pond. Seperti yang teman-teman lihat di judul dan juga thumbnail video ini, jadi saya akan bikin olahan pisang terbaru untuk ide bisnis modal receh. Kenapa saya bilang modal receh? Karena ini bahannya dan juga modalnya cukup murah meriah sekali. Ini saya pakai sebanyak 5 buah pisang raja nangka. Kebetulan saya lagi banyak stok pisang ini. Sebelumnya ini dikukus selama kurang lebih 7 menit atau sampai matang. Nah, ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang sedang cari ide jualan modal kecil tapi untungnya lumayan ya teman-teman. Cara bikinnya juga mudah banget, teman-teman nonton video ini sampai selesai ya. Setelah dikukus selama 7 menit, segera matikan api dan angkat tutup pancinya, tunggu sampai dingin. Setelah dingin, taruh pisangnya di atas meja. Nah, dari 5 buah pisang ini hasilnya cukup melimpah, sebelumnya ini dikupas dulu. Ini bisa dipotong menjadi 4 bagian atau 8. Karena ini pisangnya nggak pisang yang nggak matang di pohonnya, jadi warnanya terlalu pucat. Tapi saya jangan khawatir, saya ada cara supaya nanti warnanya lebih cantik. Nah, ini selesai. Untuk pengemasannya, karena saya nggak nemu plastik segi 4 yang lembaran, jadi saya akan pakai plastik es seperti ini. Bagian bawah sini nanti akan saya potong dan sisi sini juga dipotong, jadinya lembaran seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, ini warna pisangnya terlalu pucat, jadi ini saya tumis menggunakan mentega. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, ini jadi cantik sekali. Ini siap dipakai, tapi cara ini opsional, teman-teman bisa gunakan atau enggak. Lalu taruh pisang yang udah dipotong-potong di atas plastik segi 4 seperti ini. Siapkan panci, kemudian masukkan 800 ml santan. Ini bisa diambil dari setengah buah atau satu buah utuh kelapa. Tambahkan juga 100 gram gula pasir, secumput garam, dan juga tepung maizena sebanyak 120-130 gram. Tambahkan 1 lembar daun pandan dan sedikit perisa pandan. Gunakan api sedang cenderung kecil dan ini dimasak sambil terus diaduk-aduk. Ini sebentar lagi matang. Nah, kayaknya ini udah cukup. Nah, udah keluar gelembung-gelembung udaranya, segera angkat dan tiriskan. Kalau udah agak dingin, bisa langsung disiramkan ke atas pisang yang udah ditaruh di atas plastik segi 4. Lalu dilipat. Ini dia hasilnya, banyak banget, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi 20 biji. Dan ini bisa dijual mulai dari 1.500 sampai 2.000 rupiah. Selamat mencoba.